Assalamualaikum. Apa kabar semua? Harap-harap semua kawan-kawan Cik Ani ni sehat-sehat belaka ya. Hari ini Cik Ani nak tunjuk cara Cik Ani buat air kembang semangkuk ya. Pasal kita semua dah tahu kembang semangkuk tu fungsinya apa. Jadi tak perlu Cik Ani jelaskan, cuma ada campuran sedikit sahaja. Ya, semua tu untuk menyejukkan suhu badan kita. Okey ya, jom Cik Ani tunjukkan satu persatu ya. Sini Cik Ani ada gula batu. Ini sebiji ni kembang semangkuk ya. Okey, kita ada sedikit barley untuk kita rebus. Ini biji selasih untuk kita rendam ya. Okey ya, kita nak rebuskan ni barley kita ni. Kita masukkan barley kita dalam periuk ni. Barley ni dah kita cuci ya. Dulu kita rebus sehingga barley ni kembang ya. Ni biji selasih ni kita cuci dulu dan kita masukkan air. Air ni air masak ya. Kita rendamkan dia sehingga kembang. Tengok dia dah berketul, telam terbiar tadi kan. Kembang semangkuk kita, kita rendamkan. Dia akan kembang ya. Dengan air masak. Inilah gula yang dah Cik Ani larutkan tadi ya. Gula batu tadi. Okey, sekarang ni kita masuk kembali. Kita masukkan kembang semangkuk kita. Kita masukkan selasih. Kita masukkan air gula. Kita masukkan air batu. Kalau nak minum air suam pun boleh. Tak gunakan air batu ya. Boleh juga. Inilah rupa air barley kembang semangkuk kita. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang ya. Bye-bye.